ini drone-nya, drone punya siapa ya? Kang Denny. Drone-nya Kang Denny tempo hari yang sebelah kiri itu sempat kakinya tuh bagian motornya agak apa ya istilahnya, agak aus karena disebabkan crash, dan malam ini kita akan coba tes setelah diperbaiki, mudah-mudahan normal kembali, karena ini drone ini akan melakukan aktivitasnya kembali. Ya, bukan begitu, Kang? Siap. Aktivitasnya mau dibawa kemana nih drone-nya besok? Insya Allah besok kita akan naik ke Gunung Sumbing. Gunung Sumbing. Atap Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah. Oke. Okay. Jadi terima kasih Mas Drone yang sudah memastikan drone kami ini kembali baik lagi kondisinya dan siap mengudara. Iya, kita tes dulu. Oke, siap. Nanti habis tes baru terima kasih. Oke, kita lihat. Ayo Kang, kita tes. Ini drone-nya udah on. Baterai udah di charge pula. Kita akan segera tes. Ya. Ini drone-nya. Langsung aja. Iya. Lu maju mundur. Iya, maju mundur. Oke, tahan dulu di situ, kita lihat dulu di frame-nya. Tahan dulu, Kang. Kita lihat, pastikan dulu sebelum terbang jauh ini gambarnya udah oke belum. Biasanya kalau ada kesalahan perbaikan gambarnya tidak stabil. Ini stabil ya? Stabil. Stabil berarti posisi penempatan motor, terus body dan lain-lain ini udah pada tempatnya. Oke, kita akan tes coba agak jauh. Naikkan dulu ke atas, Kang? Iya, naikkan. Karena besok akan naik juga ini drone-nya ke Jawa Tengah nih. Coba kasih ketinggian 100 nanti. Ya. Kita lihat dulu. Sekarang kita di ketinggian 32 meter. 60. Dan bagi Mas Drone sendiri, ini drone Mavic 2 ini yang paling bikin apa ya istilahnya, sangat ngasih impresi itu remote-nya, Kang. Oh, udah lebih nih. Wah, udah 100 ya. 100 lebih. Kita lihat di posisi 100, drone stabil. Berarti insya Allah mudah-mudahan ini drone besok berpetualang lancar. Amin. 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 Nah, ini DJI Mavic Mini 2. Mini 2 ini dia kuat ketika terbang di permukiman seperti malam ini. Ya, dia gambarnya tidak terganggu, lancar. Gambar tidak terputus. Dan perlu diketahui juga ini kalau nggak salah dual band ya Kang Denny ya. Iya, betul. Sinyalnya 2,4 sama 5G apa 5,8. Wah. Saya lupa tuh. Gitu. Oke, drone-nya udah jauh ke sana. Ini kita tes drone-nya langsung di atas permukiman, bisa dilihat di sini banyak tuh cahaya-cahaya daripada rumah-rumah. Nah, tidak terganggu nih. Cuman di sini SD card-nya malfungsi karena Kang Denny ini pakai SD card yang merek Ciki. Jadi harus merek abal-abal. Harus ganti nih besok nih. Harus ganti. Wajib ini. Wajib. Karena besok ke Jawa Tengah nih. Sayang kalau footage-nya nanti sampai hilang. Iya. Kebarnya kan. Iya. Yeah. Tuh, bagus kan. Kita coba RTH. Boleh. Ya. Oke, RTH. Ini dia drone-nya tepat di atas kita. Udah kembali.
Awas berbeser gak? Awas. Aduh. Oke. Ini drone-nya udah kembali. Jadi nah ini drone-nya di posisi bagian belakang kiri. Sekarang udah kembali baik, kembali normal, dan drone-nya Kang Denny siap explore gitu ya. Oke, Mas Drone melaporkan sama Kang Denny. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tesnya cukup. Mudah-mudahan nanti Mas Drone kebagian oleh-oleh nih. Siap. Footage dari Jawa Tengah besok. Sama Carica. Carica. Terima kasih.